ini ada film lama yang mau saya tunjukin. Judulnya It Will Over, dan ini filmnya ada flashback, ada flash next, yang gak tau lah itu istilahnya apa gitu. Sebenarnya agak mumet dan ini jauh dari realistis sih, cuman kayak hype-nya kita aja dulu ketika ayo bikin film, ayo bikin film, ayo bikin film. Dan kenapa mau tunjukin film ini, karena film ini tuh udah lah, kita tonton aja ya. Oke. Oke, sedikit informasi sebelum lanjut ya. Ketika kalian nonton film ini, mungkin kalian akan ngelihat sedikit garis-garis gitu ya di videonya, dan saya nggak tahu kenapa gitu. Ketika hasil record dari kameranya tuh seperti itu gitu. Waktu itu kita menggunakan kamera GVC, cuman nggak tahu seri berapa ya, lupa lagi karena kameranya juga udah nggak tahu kemana. Oke, kita lanjut. Jadi, nikmati aja. Sedih bro, berkabung gitu. Cara siapaan? Biasanya kita kalau bikin film nggak pakai naskah, jadi kadang belibet gitu, cuman kayak kalau di teater mungkin long shot ya, kayak cuman kasih skripnya aja. Ini kamu nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ada ucapan-ucapan yang kacaletot gitu ya, harap dimaklumi. Sebenarnya simpelnya kenapa nggak beli benderanya aja gitu terus pasang ya? Karena tadi saya juga udah ngomong di depan, ini filmnya jauh dari realistis, jadi nikmatin aja kayak film-film action drama gitu ya. Cuman kurang realistis aja. Thank you.
Sebenarnya ketika tadi ngambil riset ke bawah yang ada kuning-kuning itu, bagian terakhir tuh sebenarnya bagian ini. Bentar. Ya, ketika di bagian ini, sebenarnya baterainya habis di situ. Jadi bukan kayak dipaksa buat fading gitu ya, tapi baterainya habis gitu dan kita bikin film ini kayak seharian itu aja gitu. Belum ngerti lightning segala macam, jadi apa adanya yang ada di kamera udah shoot aja ambil. Darah. Si Asep Abel itu. Nah, begitulah si teman kita. Apalagi kita akan menyusul dia mati konyol kayak si Wahyu. Iya, aku ada mungkin dia. Iya, apa sih ngomong orang udah mati? Kita akan menyusulnya. Ah, kamu apa sih ngomong begitu? Kau aja. Jadi lo nggak tahu Wahyu itu mati. Jadi ceritain baik ceritanya. Kan gue gak tau ceritanya. Lu bukan yang bersama Wahyu. Oh ya, Mbak ceritain Mbak. Gimana? Mbak ceritanya, ceritain. Sama gue deh. Jadi gak jelas semua. Oke, di sini bakal ada sedikit yang menarik ya. Oke, jadi ini Wahyu ya, ini Wahyu. Cuma mesti tahu adegan jatuh tadi diulang beberapa kali sampai dapat jatuh yang enak. Cuman nggak ada file mentah di sini, jadi nggak bisa saya tunjukin ya. Jadi lanjut. Dan sini bisa lihat ya, orang lain ketika sudah respon ya, orang lain udah respon nih, ya, udah respon ya. Wahyu, 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 Wahyu. Lord Edot di sini ya, lihat. Lord Edot masih aja manjat. Oke, kita lanjut dulu ya. Yo, Wahyu, 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 yo, yo, ayo, yo, Wahyu. Yo. Ya masih ada sensasi-sensasi buat parkour gitu, jadi
Mohon maaf ini buat kepala sekolah, sekolah saya dulu temboknya sering ada sepatu ya, pelakunya ini ya. Sidik jari kalian ketahuan sama polisi. Ya terus gimana? Wahyu, ayo. Si Wahyu sudah mati. Kita harus pergi. Si Wahyu sudah mati. Kita harus pergi. Teman bangsat ini. Jangan ditemenin. Dari sini. Pergi, pergi. Kita ketahuan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Nah, jadi ceritanya kayak Wahyu sama Bayu itu kembar gitu ya. Kembar, kembar sialan. Wah, ya kenapa, he? Hah? Apa lo lihat aja di sana sendiri? Jadi gitu ya ceritanya. Gitu. Tapi kenapa kalian bareng-bareng di sini? Jangan-jangan kalian janjian ya. Janjian apa sih? Janjian apa ya? Terus kenapa lo? Jadi gimana lo, Bay? Jadi kenapa kita ada di sini tuh gara-gara udah tungguin momen ini. Jadi lucu ya, cerita mungkin kayak tiba-tiba kebelet gitu ya. Cuman jatuh itu kayak 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 kaget tertembak sesuatu gitu. Ngeliat teman-teman saya sekarang kan dulu kurus-kurus banget ya. Dia bisa tiba-tiba kebelet. Emang pintu itu rusak gimana sih?
cuma bisa dibuka dari luar. Dari luar? Kita kunci dong. Iyalah. Ah, yang penting gue fix dulu deh. Jadi itu cerita. Itu cerita kita. Apa cerita lo? Cerita lo kayak gimana bisa kesini, Steph? Tahu aku sih gini. Jadi nyusul gitu ke Asep ya. Janji itu ya, kita sempat bikin cuplikan-cuplikannya di mana akhirnya nggak ngintipin cewek lagi, akhirnya mau bantuin orang tua dan lain sebagainya gitu. Cuman waktu itu ceritanya film ini buat lomba sih, cuman nggak pantas juga sebenarnya buat lomba ya, terlalu liar gitu ceritanya ya. Jadi karena kebetulannya harus 15 menit maksimal, akhirnya nggak dimasukin sih cuplikan-cuplikan itu dan terlupakan, akhirnya nggak diedit sampai sekarang. Dilihat dari sini ya, waktu itu saya ngeditnya pakai Movie Maker dan semuanya ditumpuk-tumpuk gitu ya. Ini tulisannya pakai papirus kalau nggak salah ya. Belum bisa milih font juga dan ya rusak lah pokoknya. Ya itu mungkin filmnya dan lagu-lagunya juga original soundtrack dari Struggle 21 ya. Akhirnya tanda tanya gitu. Jadi maksudnya kayak, ini film ceritain apa sih? Kita aja yang bikinnya kayak apa sih ini? Gak jelas gitu endingnya gitu. Cuman kayak, ya seru aja ketika nonton ya seru. Cuman kalau misalnya mau ambil hikmah dibalik film ini apa? Jangan masuk WC guru. Terima kasih. Adios.